pakai kerupuk sama saya merumah di channel Anjasa Santo. Oke guys, konten kali ini Andra itu lagi rapi-rapi interior nih. Dari kemarin sibuk ngurusin mobil sama motor ya kan, jadi di sofa banget. Sakit dia, ganteng banget ya kan. Istri gue mana ini? Istri sini sayang. Udah sini sayang, kemarin kan kamu sudah dibelikan motor baru ya kan, pajak Mercy. Tapi kan aku harus punya motor juga, tidak mau kalah gitu. Rader, suaminya mau beli motor baru lagi ya? Ya itu nambah motor. Iya, nambah lagi lah kamu. Oh, jadi itu ya. Pajak sekaliannya ya? Iya, sekalian, soalnya pajaknya gede, itu besar ya. Masih ada PPH, PPN, PPI. Pajak pungutan istri, ya kan? Jadi aku boleh ya, beli motor lagi ya? Ya udah. Boleh, oke. Oke, jadi konten kali ini Rader mau mensepil. Ah, ini kena ini. Ini kan smart home-nya aja. Kecil aja ya. Ini iya, motor kecil, maksudnya gede-gede enggak muat parkiran kita. Yeah. Kita lihat sini, guys. Nih. Kan parkiran masih ada space 1 nih ya kan? Ada apa sih ada space 1? Kira-kira apa kalau Rader beli mobil lagi kayaknya percuma, guys. Terlalu banyak kendaraan gede-gede. Ini 2,5, 1,100. 1,400 ya kan, lalu lagi 11,000 no, bisa siar putra. Lalu lagi no, ini juga setengahnya dia tag 10 gitu, versi light ya kan. Jadi penasaran kira-kira apa guys? Yang pasti di sini Anander mau beli lagi motor yang dulunya sempat punya Anander punya, cuma beda tipe. Nah, ngomong-ngomong di sini kan semua kendaraan Anander 4 tak semua nih. Sekarang lagi rame banget dan lagi digoreng motor-motor 2 tak ya kan. Jadi konten kali ini Anander bakalan beri motor 2 tak nih. Kira-kira motornya apa? Ya, pokoknya ya intinya 2 tak ya kan, mau kembalikan setelah si NSR50 kemarin kita jual. Tapi kayaknya menarik, pengen nih apa? Pengen motor-motor 2 tak juga. Tapi ini udah pas banget ya, Kawasaki anjir. Kawasaki gua. Cuma enggak tahu ini Kawasaki Indonesia kenapa tidak mengendos N-Rider, motornya Kawasaki semua ini anjir. Kira-kira motor apa? Kawasaki atau Honda ya kan? Kalau 2 taknya Honda kan berarti kan NSR, Kawasaki berarti ya kalian tahu sendiri. Atau pakai MT Agusta, MT Agusta nggak ada. Kagiva ya kan, Kagiva 2 tak juga, tapi mahal. Kira-kira apa ya? Kita nanti aja. Tadi Anandra sudah telepon sama IIM Arka Motor, kebetulan di Galaxy dia ada nawarin ada motor 2 tak nih. Anandra kasih bocorannya aja, motornya tuh sudah lumayan hedon ya kan, dimana ini motor-motor yang lagi digoreng ya kan. Motor yang digoreng, terus warnanya juga agak rare dan juga sudah pakai single arm sih. Single arm maaf saya dulu udah ganteng banget. Ini Anandra sudah bayar, sudah deal tadi udah Anandra cover, tinggal kita nunggu kehadiran motornya tiba di garasi ANR Rider. Kira-kira apa? Penasaran? Langsung aja kita lompat menuju video selanjutnya setelah motor baru Anandra datang. Cek. A few moments later. Oke guys, hari ini adalah hari kedua setelah video selanjutnya karena kemarin motornya harus di beresin dulu karena udah lama. Ini sebenarnya harta karun juga ya kan. Setelah kita kemarin belikan motor Ninja FI untuk istri ya kan, jadi cc kecil kita adakan juga di garasi untuk daily ya kan. Nah ini belum dapat nama nih, mau dikasih nama Nita ya kan, Ninja hitam atau Jenny hitam maksudnya. Nah jadi Warner sudah keluar pajak gede, istri udah dibelikan motor ya kan. Oke, okay. Kapan lagi kesempatan kita beli motor lagi untuk nambah isi garasi. 4 tak moge kan sudah ada, udah biasa. Kita yang belum ada lagi itu 2 tak, setelah waktu itu NSR50 terus dijual, tapi ternyata Alrader lagi terjual lagi sama 2 tak. Ini dia motor baru Alrader. Bukan ini dia guys, wajar. Ini adalah Ninja ZX, ini ke ZX guys. Ninja RR tapi yang ZX albino, RR old ya. Warnanya putih, ganteng banget ya kan. Ini warna langka juga, aset juga. Jadi kita belinya dua mobil. Jadi kita dapetinnya. Terus terang Anandra beli ini tuh seperti kucing dalam karung, nggak ngecek nggak apa, dari jarak jauh doang. Iin masih imarkan motor, ngirimin foto doang. Begitu Anandra lihat ya beginilah. Kalau beli kucing dalam karung ini, beli motor seperti kucing dalam karung, karka motor ya dapetnya begini.
Kita deketin guys. Ada terjadi di rekam motor, beli kucing dalam karung, gak ngecek ternyata. Anjir, hedon parah cu. Motor RR ini sudah pakai single arm ya. Modelnya kayak NSR. Single arm cu. Wajay, mantap sekali. Udah single arm, bannya udah semi slick ini. Wajay, udah slick ini bannya. Depan belakang lagi tuh. Jadi ini termasuk aset ya, beruntung banget anda dapat warna putih. Terus dia udah full modifikasi. Kalian lihat guys, ini anda kan Ninja RR, basic tuh udah kecil ya kan. Tapi anda suka banget ngeliatinnya karena dia udah modif jadi gambot gitu loh. Jadi keker. Pakai single arm, terus depannya udah pakai upside down. Ini upside downnya pakai CBR 2.5 guys. Nah terus kita lihat di bagian pengeremannya ya. Di sini pengeremannya sudah pakai Brembo RCS19 Corsa Corta anjay mabar slebel. Wah, hedon pahal sih. Knalpotnya Gentoo Stroke. Karbon ini karbon asli ya. Mantap, akhirnya Unrider bisa nambah unit 2 tak lagi sekalinya dapat yang sudah hedon anjay. Ini tinggal sedikit sentuhan aja, kita finishing-finishing kayak di sini nih agak kotor ya kan. Pada karatan nanti kita rapihin. Yang penting minimal udah single arm bos, Brembo-brembuan. Aduh, udah auto mahal ini motor nanti jadinya. Warna putih cu, albino. Kalau ini Unrider udah tuning nih namanya nih ya kan. Tapi nanti lah di video akhir. Nah, penasaran suaranya seperti apa, kita langsung aja cek sound. Pegangin pal. Oke, langsung aja kita cek sound. Motor baru ya Unrider. Dua stack nih ya. Ini harus 2 tak itu di ekol, cegrek gitu ya kan. Biasanya sekali lakukan capture ini. Yuh, mantap, keras bolong, bener. Suaranya udah adem. Tek. Jelas 2 tak ngebul, nanti kita ganti pakai oli yang wangi. Enak. Jadi lebih kurangnya pakai upside down itu ganteng, gagah, tapi beloknya dikit banget ya. Beloknya cuma segini doang. Kita coba jalannya. Jangan ganteng banget. Tuh, kamu terbalik di sini gak dapet lagi. Tuh, sini tinggi banget ini shockbreakernya. Kita sudah terjadi rapinya sih sama motor gua sudah. Jadi kelihatan gedean RL. Kakinya lebih gede. Tinggi banget ini guys. Injit gua pakai ini udah kayak bawa moge. Kalau ini kan pendek. Ini kebangetan ini yang modif ini tingginya minta mungkin orangnya degil kali ya. Lebih tinggi timbal sebelumnya. Injit gua loh. Oh ya serius ada lagi nih. Ini udah pakai quick release tank pad. Wah, warna emas full ganteng lah. Hedon internasional bener-bener ya. Ada bensinnya nggak itu? Nggak ada. Nah, iya ya, habis dari ini anjir. Sedot dari Ninja. Ya, overall udah lumayan hedon sih guys ya. Nanti kita tinggal palingnya turunin shock lah. Udah nggak terlalu tinggi banget anjir. Ini 2.5 aja. Coba tingginya. Finishing terus nanti kita projectin karbon ini kayaknya pakai karbon ya. Karbon
Terus ini juga tali RPM-nya nggak ada, jadi RPM nggak jalan. Tapi overall sih puas banget gitu loh melihatnya ya kan. Gimana nih? Ganteng kan? Untuk motor baru ini kira-kira namanya apa guys? Komen di bawah guys. Sebenarnya udah kepikiran Nino ya kan? Ninja Albino gitu loh. Nino Nita ya kan? Nino Nita ya kan? Nino Nita, apa? Jenita. Terus punya ya itu. Jadi kita daily bisa pakai rotak ini, hemat ya kan? Sama Ninja 2.5, Stri ya kan? Pokoknya nanti banyak proyek-proyek lagi ya kan? Hidupnya dengan proyek-proyek kan? Mobil belum kelar, nambah motor lagi mau diproyekin. Hebat sekali, hanya terjadi di Ninja RR. Iya! Karbunya ini sudah pakai PE28 guys. Jadi Ninja RR ini kenceng ya kan? Kalau Super Kip sudah kebuka kenceng. Ini karbunya udah pakai PE28. Shockbreaker-nya udah ada tabungnya, tapi nggak tahu tabung gas atau tabung apa ya, tabung LPG kali ya. Udah sebagian pakai samko-samkoan gitu ya. Mungkin nanti kita full samko racing semua ini berhubung ininya tinggi banget nih, standarnya sampai disambung coy, panjang tuan coy, satu jengkal lebih karena untuk ini tinggi, ini ada tabungnya ya. Kupikir oh ini ternyata solid, kalipernya masih ngantep lah. Oke okay. Ya ini seperti ini guys, dan pada akhirnya Unreader beli dua motor Ninja. Jadi sekarang full di garasi Unreader, motornya Kawasaki semua, Ninja semua ya kan. Memang Kawasaki ini harus memperhatikan Unreader Madrid. Ninja RR dari yang 2 tak, Ninja 2.5 ya kan. Ada lagi Ninja ZX3 ini, punya Palenti Ninja juga. ZX14 Ninja juga Kawasaki ya kan. Ninja A3 Ninja juga tuh kan. Jadi semua yang ada di garasi sekarang 1, 2, 3, 4, 5 Ninja semua. Error Ninja semua. Tolong Pak David pakai pin ya, karena ini selaku petinggi-petinggi Kawasaki ini Pak. Motor saya Ninja semua Pak, tidak mau ditambahin jetek-jetek yang lain gitu ya kan, yang udahan gitu ya kan. Aduh. Oke lah, nanti kan next project kira-kira apa lagi? Motor Error, motor listrik. Nanti kita juga pengen riding bareng ya kan, couple riding pakai Ninja 2.5 sama Ninja RR. Tapi tetap kencangan juga RR, terus gotak, terus gonggong ya. Renteng. Ada istri sini. Sini istri. Oke, kita mau bicara dulu nih. Motornya udah bicara nih. Lu mau kamu lagi motor aku motor sini. Iya. Ini banget. Agak jauh sama ramai itu. Hop. Sekarang suami istri motornya Ninja semua. Saya kamu coba motor ini coba. Sepertinya kamu cocok karena warna putih. Coba ini motor pasar. Nggak berani guys, ketinggian guys. Masih tinggi banget, tapi cuma kalau pegang tangannya. Sebenernya tuh keren, pakai Ninja 2 tak juga. Maju dong, Pak. Sini. Kameramennya cocok mulu ya. Tuh, anjay. Bergaya, coba bergaya. Wih, udah head on, sayang. Head on-an motor aku ini, sayang. Udah single arm, sayang. Nggak puas, jadi ntar aja. Nambah kerjaan lagi aja nih, bini minta di head on ini. Berarti untuk memodif ini aku harus beli sesuatu lagi biar kamu dapat pajak penghasilan. Iya benar begitu ya kan. Tuh yang mau modif itu pajaknya. Gila guys, ganteng guys, dua tak anjir tuh. Warna putih. Jadi dia kelihatan belum kelihatan keker gitu loh. Cuma ini kayaknya ketinggian banget, nonggengnya banget ya kan. Kacau. Eh kita belum coba boncengin Bu Bos. Coba kita coba pakai Ninja RR Bu boncengan. Nyamak tidak. Bentar ya.
apa nggak mau kalau bencengan tuh mati. Ninja RR jijit putar balik kagak bisa. Oke, gimana saya? Tapi ganteng ya. Ganteng banget. Ganteng banget ya. Nah, nanti kita bakal pakai buat ke pasar lah kuncinya. Yang di kop ini pas kutip takaran kucing song. Oke, guys, mau teruskan vlog kali ini. Jadi seperti inilah mobil barunya. Mobil motor baru Ayan Radar. Ya kan sekarang kita motornya samaan baru banget. Ya. Tambah lagi semuanya Kawasaki. Pasti kan bingung lagi, belum lagi ntar Mercy 2 mau naro di mana, guys. Hanya kita harus bikin ini apa? Garasi pakai lift gitu ya, naik atas ya. Itu kan ada punya bekok kan ada tuh saya hidroliknya 2 pasang di sini. Tut, ke atas gitu kan ntar Mercy 2 di atas ya. Bukannya benar rumah kita ambruk. Oke, jadi mungkin seperti itu konten kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Ayan Radar supaya aku buat semangat buat konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga follow aku Instagram di @ayanradar_. Oke, gue di sini bersama istri, bersama Nino, ya kan, sama itu apa Nita namanya? Nita ya. Nino Nita ya. Abang Ande ya. Mohon pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sis Beto.